Mereka semua memutuskan bahwa ia harus dihukum mati. Kudus. Jawab Yesus. Bertobatlah. Pengawal-pengawal pun menampar dia. Petrus masih berada di halaman, maka datanglah seorang wanita pelayan Imam Agung. Ketika melihat Petrus berdiam, ia memandang dia dan berkata, engkau juga selalu bersama Yesus dari Nazaret itu. Tetapi Petrus menyangkal dan berkata, dan terdengarlah suara ayam berkokok. Ketika melihat Petrus lagi, pelayan itu mengatakan kepada orang-orang yang berdiri, pagi-pagi benar, imam-imam kepala, pemuka-pemuka rakyat, ahli-ahli kitab dan segenap mahkamah mengambil keputusan. Yesus diikat, lalu digiring keluar dan diserahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya, bagi sanak saudara yang menderita, semoga Allah Bapa memberikan saudara-saudari kita yang sangat tertimpa penderitaan, agar dengan rela mempersatukan kemalangannya dengan thank you.
sebab itu pada hari Upama ini kami menghadap Dikau sehat isi jiwa dengan seluruh jemaat seperti dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami menenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut, Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah telah terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan tema, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi dari seluruh umatmu di stasi ini
yang telah mendahului kami sekalian. Juga semua orang yang telah berpulang dalam rahmat-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Rawan. Masuklah Tuhan.
Thank you.